warga Retail, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengganti wallpaper di lock screen Windows 10 atau Windows 11 atau mematikan wallpaper Windows 10 atau Windows 11 di lock screen-nya. Nah, terus caranya gimana? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian buka menu Sort. Nah, kemudian silakan kalian cari saja lock screen setting. Nah, di sini ada lock screen setting, kalian klik saja. Setelah itu, pada bagian personalize your lock screen, jika kalian itu menginginkan gambar rekomendasi dari Windows-nya, jadi gambarnya nanti berganti-ganti otomatis dan tidak membosankan, silakan kalian pilih Windows Spotlight. Tapi jika kalian ingin mengganti gambar lock screen-nya sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa ubah ke picture. Nah, di picture ini silakan kalian browse foto kalian dan kalian pilih gambar mana yang sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian klik, setelah itu kalian pilih choose picture. Nah, jika sudah, maka lock screen-nya akan terganti. Tapi kalau semisal kalian itu ingin tidak ada gambar lock screen atau wallpaper lock screen, kalian bisa mematikannya dengan cara pada sound the lock screen background picture, kalian bisa matikan ini. Nah, seperti itu aja. Kemudian kalian bisa close dan rasakan perbedaannya. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.